kosong Simpang 5 Kota Tasikmalaya untuk mengabadikan kereta api Serayu Malam yang akan berangkat dari stasiun Tasikmalaya. Saksikan videonya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Pintu perlintasan kereta api sudah terdengar dan artinya kereta api Serayu Malam akan segera diberangkatkan dari stasiun Tasikmalaya. Ya, sorot lampu sudah menyala dari lokomotif kereta api Serayu Malam. S35 sudah terdengar, artinya kereta api Serayu Malam siap diberangkatkan dari stasiun Tasikmalaya. Kita belum tahu apakah menggunakan lokomotif CC 201, 203, atau 204. Kita lihat saja. Keretanya akan segera melintas. Kereta api Serayu 305 berangkat dari Tasikmalaya. Serayu menggunakan lokomotif CC 203 dan langsung tancap gas di pintu perlintasan Tegal 350. Ya, kereta api Serayu menuju arah stasiun Indihiyang dan akan menuju stasiun akhir Pasar Senen. Demikian video kereta api Serayu Malam. Terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.